bahkan pun tak berharga sesaat ditinggal nyawa. Anak istri tercinta asuh lagi bersama, secepatnya jasad dipendam, secepatnya jasad dipendam, karena tak lagi dibutuhkan. Diri yang semula dipuja kini bangkai tak berguna. Dari kamar yang indah, kasur empuk tilang putih, ini harus berpindah, terkubur dalam perutmu. Kalau selama ini diri perhiaskan emas intan permata bermandi cahaya, tetapi kali ini di dalam kuburan gelap pekat mencekam tanpa seorang teman. Terputuslah pergaulan, terkucurlah sendirian, diri terbungkus kain kafan. Wajah dan tubuh indah yang dulu dipuja-puja kini tiada lagi orang sudi menyentuhnya. Jadi santapan cacing tanah, jadi santapan cacing tanah, sampai yang tersisa kerangka. Begitulah suratan badan ke bumi dikembalikan. Kebanyakan manusia terlena sehingga lupa bahwa mati kan datang menjelang.